Adibah Syahrol mengaku begitu senang dengan kembalinya Lesti Kejora di panggung musik dangdut tanah air. Bahkan di beberapa cuplikan video di media sosial, sang musisi yang akrab disapa dengan panggilan Mas Adi itu menangis haru saat mendengar secara langsung bahwa Lesti Kejora ingin kembali berkiprah di dunia musik Indonesia, terkhusus di bidang musik dangdut. Setelah Lesti Kejora berhasil memenangkan 4 penghargaan di SCTV Music Award 2023 bulan lalu, Adibah Syahrol berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat pembuatan album untuk istri Rizky Billar tersebut sebagai apresiasinya atas kembalinya Lesti di pentas hiburan tanah air. Diketahui, menurut penuturan Adibah Syahrol, album Lesti Kejora sudah rampung 85%. Dalam kesempatan yang sama, Mas Adi juga mengabarkan album tersebut nantinya berisikan sekitar kurang lebih 5-6 lagu. Selain dari itu, dalam proses pembuatan lirik lagu dan aransemen musik, Adibah Syahrol dibantu oleh beberapa musisi ternama Indonesia untuk mempercepat pembuatan album tersebut. Menurut bocoran dari Adibah, album yang diperuntukkan dan diciptakan khusus untuk Lesti Kejora itu dijadwalkan akan dipublikasikan setelah Lebaran Haji nanti. Seperti yang diketahui, setelah sempat vakum selama beberapa bulan dari layar kaca, kini istri dari Rizky Billar itu mulai menggeluti rutinitasnya kembali dengan aktif tampil bernyanyi dari panggung ke panggung, bisa kembali ke layar kaca dan mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat, jelas membuat perempuan 23 tahun ini bahagia. Apalagi suaminya memberikan dukungan penuh atas kembalinya ia ke dunia yang telah membesarkan namanya itu. Alhamdulillah, senang. Ya maksudnya kalau suami kan udah nyuruh dari kapan tahu. Support terus, ujar Lesti saat dijumpai di Istora Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Sementara itu, tak hanya sekedar combak ke dunia musik. Maksudnya dari manajemen aku sendiri belum ada obrolan untuk mau ada konser. Lebih lanjut, Lesti Kejora mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah disibukkan dengan persiapan album baru. Lesti Kejora pun meminta doa masyarakat untuk menyiapkan album barunya tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga menyampaikan banyak dukungan yang telah diterimanya selama ini. Tak hanya Rizky Billar dan keluarga, para penggemar pun juga memberikan dukungan yang besar untuk Lesti Kejora. Lesti Kejora kembali meminta doa agar dirinya dapat terus berkarya dan memberikan yang terbaik di dunia musik. Rizky Billar mengaku senang lantaran kini Lesti Kejora kembali aktif menyapa penggemar di panggung musik. Bahkan, beberapa waktu lalu, Lesti berhasil memborong 4 piala penghargaan pada SCTV Music Awards 2023. Selain itu dikabar juga, penyanyi dangdut Lesti Kejora akan mengunjungi Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kalsel, pada bulan September mendatang. Kedatangan istri Rizky Billar tersebut untuk konser yang rencana akan digelar di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Selain Banjarmasin, dua kota lainnya yang akan menggelar konser pedangdut jebolan dangdut Akademi Indosiar tersebut antara lain Makassar dan Pekanbaru. Suara emas juara kedua dangdut Akademi Asia 2015 itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka, wajar bila banyak penggemarnya di Banjarmasin. Soal konser Lesti Kejora di Banjarmasin Kalsel sudah dibicarakan. Promotor musik Ivone Inawade membeberkan kabar tersebut. Dari penuturan manajemen yang membawahi Lesti Kejora, Ivone Inawade menyebut tarif manggung Lesti Kejora di Banjarmasin sebesar 450 juta rupiah.